kemarin mesinnya sudah selesai, sudah tinggal lanjutin. Jadi ini tadi main bot kan. Oh, terlalu banyak, satu aja satu. Oke, jadi ganti mainboard. Ini mainboard bekasnya, sebenarnya yang rusak adalah mainboard rusak. Nah, jadi ini mainboard diganti, cuma power supply nggak saya ganti. Begitu mau saya tes malah jeblok power supply-nya, dan itu mainboardnya punya saya rusak satu. Jadinya ya dua kali ganti mainboard ini. Ganti ganti lagi. Jadi ini power supply ini perlu ganti juga. Oh, udah bagus. Siap kirim. Jadi hidup tapi tidak mau jalan. Remnya nggak bergerak sama sekali. Begitu aja. Ya, sudah bagus sekali ya. Ini barusan dikencengin tadi terlalu kendor ya, settingnya di sini 0, kasih angka 1 baru. Apa ya?